Oke guys, kembali kita mau jawab beberapa pertanyaan sekaligus ya. Dan ini salah satu yang paling banyak di komentar. Water heater listrik ini bolehkah letak di sisi luar kamar mandi atau harus memang posisinya di dalam kamar mandi ya? Dan ini sekaligus menjawab untuk water heater listrik maupun yang gas ya. Dan ini sebenarnya tidak wajib letak di dalam kamar mandi. Kadang orang mau estetiknya di kamar mandi sehingga unit ini tidak mesti di dalam kamar mandi, baik yang gas maupun water heater listrik dia ya. Cuman yang paling harus diperhatikan ada unit ini harus di posisi teduh atau tidak di ruang terbuka. Karena ini kan bukan outdoor punya, indoor punya ya. Kebanyakan water heater itu biasanya di indoor, sehingga Anda harus letak di tempat dalam ruangan juga. Jangan yang terbuka ruangan misalnya seperti begini ya, dia tidak boleh. Nah, kalau misalnya kita mau pasang di luar, perhatikan juga instalasinya sudah disiapin. Contoh air masuk dingin sama air panasnya berarti di sisi ruangan satu belakangnya lagi, termasuk colokan listriknya itu loh ya. Jadi tidak wajib di dalam kamar mandi, boleh di sisi luar, tapi instalasi sudah disiapin untuk yang di luar juga dia ya. Dan harus di tempat yang teduh. Jadi itu jawabannya.